ego, eh alter ego EVOS lawan Kenflik udah dimulai guys ya. Ngentot. Masih alter ego dia. Judi. Kalau match hype tadi, match ya, hype. Ya, judi ya, judi. Oke, okay. Aku sambil makan nih, saya belum makan juga. Semoga EVOS menang. Eh, udah tadi. Aku pasang judi dulu guys ya. GH-nya pindah ya, Aero ya? Semoga EVOS menang. Apa view-nya doang diganti? EVOS versus apa? Kayak view-nya doang diganti dah. Itu masih sama anjir. Netflix, kenapa? Oh iya, dia lihat Angel EVOS kemarin kali ya. Eh, gua ke bawah dulu ya, San. Oke. Oke, Jo. Dua. Oh iya, Jo. Dah, tuh guys, judinya udah. Ate, mana ada Ate? Wah, lidah gua pahit, sumpah. Yor, menurut lo bagusan Sonic Murphy atau Fredo? Sakit sini gua, guys. Nggak tahu sih. Kalau lidah pahit gitu. Eh, menurut lu lebih bagus mana? Divers kagak sih? Eh, menurut lu lebih bagusan Fredo atau menurut lu lebih bagusan Fredo atau Murphy? Kalau aku sih kok masih menurut gua lebih matengan Murphy ya. Tapi Fredo itu potensi, guys. Murphy. Ya, kalau Fredo potensi. Tapi kan ya kan? Lu. Yang pakai Uranus. Uranus katanya. Dapat S. Mau pakai hero aja. Sampai lagi sih kalau menurut gua. Mau pakai hero aja. Sut-sutan guys. Sut. Corona mah. Tadi yang menang siapa? Tadi yang rank ya. Nanti lihat aja hero rank apa. Esmeralda pilih gua. Karena kan yang mau apa Uranus ya? Uranus berarti perbutnya ya. Uranus. Iya, rank. Takutnya tipis. Uranus lollipop lightning lagi kali ya Koyur ya. Esmeralda apa Uranus di kolom komen dah. Oh my god. Nah guys, mukaku udah gua tutupin ya. Enggak nutupin. Tapi Parsia ini memang sekarang support paling bangsat nih. Bangsat. Bangsatnya bangsat loh. Damage harus jangan sembarangan om. Menurutku Parsia tuh damage-nya harus dikurangin sih. Setuju gak lu? Biasanya kalau Genfix Aero Wolf ini tanding. Ini ada Mas Kaisang biasanya nonton ya. Ada kah? Biasanya kemarin ada pas aku sama Koret Mas Kaisang nonton. Oh, Mas Kaisang. Oh iya full anjing. Iya, campot lupa full. Woblok. Yurino. Salam kenal saya Ranger Man dan saya Papulo. Bisa enggak full loh ngentot. Salam kenal Mas Kaisang. Nah, kita juga udah pernah bertemu sebenarnya, tapi Selena bakal coba diamanin oleh EVOS Legends untuk reaksi harusnya. Dulu pas MPL juga 5 di kontor. Selena dan sering makan mie. Sehari sekali ya gue ya, parah. Udah lah abis ini. Minum buah Vita Jambu. Eh, lu sehari pasti sekali minimal. Buah Vita Jambu. Langsung Selena. Eh, guys, ini ya, reaksi kalau pakai Selena ini. Reaksi kalau pakai Selena ini brengsek banget loh. Beneran. Oh, cowoknya Fredo langsung di ban, Cok. Amankan Tamus ya. Amankan Tamus untuk seorang Rinaski atau enggak? Lunox. Amanin Lunox. Lunox kita lihat. Dan Fredo kalau kuburannya kurang, guys. Aku udah pernah lihat. Biasa. Dia itu hero power-nya Akai sama Cho. Tamus. Ya, enggak, San? Apa? Fredo, komen matiin udah tak matiin. Jan. Cok. Goblok. Penonton kagak mau loh. Ngentot. Ganti judul, kakek mau wajinya nih, taek itu loh. Nonton kakek mau loh. Minimal mie instan itu satu kali satu minggu San, info ini. Udah minimal, maksimal berarti bebas kan. Masih aku lalu. Komen matiin, ustaz matiin loh. Jangan pedus. Oh, di sini Wan pakai Roger ya guys ya. Roger sebagai core-nya udah langsung. Kalau feelingku sih Bajan bakal pakai Akai. Tahu sih. Popol. Ayo taruhan Bajan Popol. Tapi kalau untuk Link agak cukup berat kali ini. Rotan pribadi lebih baik mempick Lancelot dibandingkan Link. Untuk saat ini ya, karena dengan adanya nerf yang dimiliki ditambah lagi walaupun dia harus dipakai rapi pusat juga. Apa nih sehari aja nih guys. Oh ya Jon. Wah, langsung pakai Harith dan Xbox bakal dipakai awat ya. Penting tidur lama sekali udah. Hei, kaca. Kautar dari Roger dan Hatot.
monkey. Monyet. Itu hero-nya monyet, bukan rasis kontol. Parah. Nyentot, hero-nya monyet, gua diomong rasis. Oh, bacaan Atlas. Ya, ya, ya. Kok monyet rasis sih? Apa hubungannya dah? Ya enggak, tadi kan gua ngomong bacaan pakai apa? Bacaan apa? Bacaan apa? Terus hero-nya gini 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 monyet. Ya sebenarnya tuh kata-kata itu tergantung sama siapa tujuannya sih baru dibilang. Iya, gua juga sering guys ngomong kalau Isan apa raimu kayak apa kayak wedus kayak monyet gitu ya sering. Biasa aja kalau tergantung itunya. Soalnya kan kalau anjay gimana anjay? Enggak, lu mau ke siapapun juga kayak kalau monyet cuman emang binatang sara ya. Tergantung juga San, kan kayak misalkan di timur nih, orang-orang timur tuh kalau kayak bahasa monyet kayak ke mereka tuh hinaan gitu. Mereka sensitif dah pokoknya lah kalau orang-orang timur gitu monyet. Kenapa ya kok bisa sensitif? Kalau di kalau ke orang lain kalau menurut gua kau ya, belum pernah kau belum pernah hidup di Surabaya kalau gitu. Anjing, memek masuk semua kata-kata. Raimu kayak ketek. Kayak jaran, wes. Enggak itu kayak monyet doang kok yur kalau di orang timur tuh. Jakarta anak SD udah bisa ngomong entot ini. Kayaknya anak SD aku udah yakin, hamil. Kayaknya anak SD sekarang feeling gua di sekolah banyak yang udah ngentot kan. Skip topik. Ya. Oh, skip topik. Oke. Okay. RKT pakai Uranus. Ini Gustian udah tahu nih cara ketemu kemarin kan. Kok dia suaranya delay sih? Lu suara delay gak? Lu detik berapa sekarang, San? Enggak, suaranya. Kayaknya sedikit. Ini sekarang detik berapa? Suara lu delay enggak? Ini bakal menjadi kerugian banget. Enggak sih. Bajan udah bisa dibonyokin sebelum level 4. Lu detik berapa, San? Waktu dia untuk pulang lagi. Oh, udah. Lu detik berapa, San? 55, 56, 57. Aku 59, 1 menit. Satu. Beda 2 detik sih. Enggak apa-apa, Yur. Beda 2 detik. Kan. Yes, tapi ini kita lihat di arah midland one clearing ini dengan ini si Rexy serangannya gila banget cok sebenarnya. Iye, bentar nih moku error. Kan dia dulu itu. Bal Selena dia cok. Ah. Jam masih 1-2-2 dia mid laner tuh. Yurino off. Eh Yur kata lu off. Loh iya cok, kenapa off ya? Loh. Gak tahu Yur. Udah start lagi. Anjing. Udah start lagi guys. Sana, balik. Balik sana kalian. Streamnya Yurino. Aneh banget, cok, bisiku ini. Stream kayak lu enggak sih, Yur? Gua pernah kayak gitu gua. Tahu lah, stream mati-mati anjing. First blood-nya diambil dari tubuh Rek. Oke, tubuh Rek diambil first blood, tapi kali ini Bajan masih membuka vision untuk Wan di arah top lane. Wih, dapat first blood. Rek kena first blood tuh, Koyur. Rek udah kena first blood ya? Oke. Okay. Si Wat gimana ya main offline? Oke okay lah, oke. Okay. Kalau gua ngelihatnya Wat orangnya dari dulu sama sih. Kalau sekali wah banget. Tapi kalau lagi itu banget. Biasa banget. Cupu banget. Enggak, bahkan moment bisa sampai cupu gitu dia. Ya. Ini Mars, jago nggak ini? Apa namanya Haritnya? Mars. Belum kelihatan. Tapi kayaknya hardcore-nya sama Awad. Kalau sama Awad kayaknya mekaniknya jagoan Mars sih. Lebih lincah. Tapi gua enggak ngerti makronya. Tadi kenapa ya gua off itu ya? Stream key kayaknya. Stream key, kalau enggak Nimo lu kesebar. Wah, ada yang login dia? Teguh tuh. Ada yang login terus di reset. Kayak teguh anjir. Teguh itu sampai kering cowok dikerjain. Teo sampai 30 kalian anjir. Gila kuat banget cowok. Bangsat lah, ini kayaknya ada yang login. Off lagi ya?
Enggak. Tapi apalah daya, digebukin rame-rame bonyok seluruh tubuh ini. Mending lu ganti dulu dah, ID password itu lu. Maaf kali ya kata dokternya seperti itu. Hah, untuk sekarang juga satu monster jungle akan disikat habis dan berhasil. Off, enggak off, tanco. Enggak off, dah sana kalian sana lagi. Yang baperan tangnya enggak tahu tongkrongan, enggak. Kalian mau ngapain enggak apa-apa, yang penting jangan bawa-bawa orang lain. Lagi orangnya enggak ada. Lagi enggak kenal ya kan, kok enggak deket. Fredo muter dulu, dia balik lah. Itu kalau misalnya turtle. Bahaya nih Ivos kalau enggak dapat turtle. Iya, mereka juga mungkin dapat, enggak dapat. Wah, Genflik. Untuk Mars berarti dapatkan turtle yang pertama. Langsung Fredo di ulti. Yang terjadi mati. Dan Kufranya pun. Enggak ada follow up-nya. Si Mars enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena atasnya udah dipotong sama Watt. Sedikit permainan yang agak kepres. Dan Pendragon diharapkan. Tapi enggak dapat tower juga. Teyeyur, kontolmu teyeyur anjing. Rek padahal orang dia kuat loh dulu, tapi kok sekarang kayak sering mati gitu ya? Nyoba-nyoba gak sih? Abu. Langsung mati. Wah, ini di this is disaster guys, siap for Genflik. Ini bencana. Odong susu. Ini bencana untuk Aero Wolf. Enggak apa-apa. Iya kan Kufranya nge-push mid. Hah? Jam. Paling jam. Udah buatin Bu, tolong Bu. Tolong buatin. Buat ngemil. Gak mungkin mati lah Esmi. Bisa mati. Wah, ada flicker dia. Masih ada flicker kali ini dari para pemain dari tim Genflix Aero Wolf. Ternyata Ivos lagi pendek juga dan di sana. Boylek aduh jelas-jelas lancar ngomong lek. Ketuan ya? Ketahuannya pokoknya enggak mati. Tapi malah maju jok kiri kanannya apa Genflix kan gerukan Rani yang menang pertama waktu hal di match 2 sama 3. Kutukan hari ini. Pelek matamu pelek. Bisa dibilang mengunggulkan posisi dari seorang super awan dan para pemain dari tim Epos Legend harus ada beda estrek karena seorang Bajan sedikit. Bajannya diarasin mulu ya. Tapi ini gua sebenarnya dengan Genflix ini guys ya. Ini aku kasih tahu kalau kalian merasa tim kalian kurang kuat, pilihlah Parsia. Parsia itu menurutku tim yang biasa bisa ngalahkan tim jago gak karena Parsia lo. Bener gak, Pak? Itu hero. Apa Koyor? Tim biasa kalau ada Parsia itu bisa ngalahin tim kuat. Soalnya Parsia itu menurut gua brengsek banget. Itu bajannya darahnya habis baru open map sedikit habis. Pendragonnya gila masuk semua. Skill shotnya si Clay itu bagus banget ya. Mekanik lah mekanik. Oke Mars tang ting. Ayo lu. Rogernya masih free. Mampus kau. Nice itu baru bener tuh lawan Harith jangan di TB-in dia. Tapi Haritha kenapa kabur ke tower ya, enggak kabur ke arah si itunya? Enggak, ultinya enggak diarahin ini. Lihat aja tadi, ultinya nabrak tembok. Harith. Wow. Tadi pas dia dikejar tuh, kenapa enggak lari ke arah Kalita ya? Akan sangat cepat sekali untuk garukan-garukan yang dikeluarkan udah lupa dia pedikur lupa manikur dimakan aja tuh cok Ivos dapat hero kayak gitu anjing Selena Uranus Esme gua aja pusing lawannya. Yes, Kalitnya menang sih tapi lane-nya harusnya Kalitnya dari tadi menang tapi ini kalah. Fredo di tanah. Iya Fredo ini kurang sumpah kalau Kufra aku udah sering lihat kan memang guys ya pemain-pemain Akai Chou tuh lawan pakai Kufra tuh agak tolo-tolo gimana. Soalnya cara mainnya beda. Kalau hero apa namanya? Hero Kufra kan mainnya cover. Menang jauh coy Evos. Jauh. Hero kok gak sama GPX DC-nya? GPX si Marsha baru pulang dari Bali, bodoh. Yang mengambil keuntungan untuk menumbang Paliansi. Tapi untuk data di bawah kita lihat aja ada player stat. Tapi masih bisa sih ada Parsia guys ya. Tenang. Guys, gua kalau pakai Parsia kayaknya kalau gua yang pakai Parsia, iya ulti gua miss semua pasti. One click. Masih gampang mainnya sama kayak Grok. Yang penting lu nempel tembok.
positioning. Enggak sih. Gua kayaknya gua kalau suruh pakai Parsia jago sih guys, jujur-jujuran ya. Kena combo tuh. Kena combo cok Wan cok. Wah! Gila. Ivos! Keren juga anjing kombonya. Ini bencana, cok. This is disaster. This is disaster. What the fuck you? You shit. This is disaster for Evos. Apa tadi apa bacanya soalnya telat bukain mapnya ya? Apa bacanya telat bukain mapnya ya? Jadi kayak kufranya sempat ngecas. Udah keburu lompat kufranya ya. Juga. Tadi maksa ke Parsia. This is disaster. Apakah dari sini ya Evos butuh donkey guys? Enggak, butuh luminer guys ya. Coba itu kalau ada luminer, pasti udah ada yang info. Itu Kufra ngecas gitu. Butuh gua sih. You fuck, you shit. Tuh, Parsianya sakit banget, nyentot! Hero aneh Parsia ini! Hero aneh! Bener! Heran aku sama hero poinik ini. Damage-nya gila, cok. Aneh, cok. Hero kontol. Combo lollipop. Lightning juga lagi nge-trade lagi sekarang. Tapi one duitnya 8.000, cok. Mati rack-nya. Kan si Mars gak pernah dapet buff dari tadi. Susah nih dapet buff. Nice sekali dari Predo. Ternyata kufranya masih beda sama Donkey guys ya. Wan menggila. Dikasih sama Wan gila. Enggak itu bukan dikasih lah. Wan mana mungkin ngasih cok ke Pendragon. Ngasih. Dia cuma nge-hit sekali doang tadi abis itu langsung dalat. Donkey udah cupu tai. Loh. Makanya besok kalian nonton kontenku yang aku sama Evos ya. Bagaimana aku ngesonin buat Wan sama Bustian ya. Free farm kalau ada gua. Free farm you know. The team is free farm if play with me you know as a tank. Because I always open map you know. Yes, I know, bro. Bajan, tapi kalau pakai hero moment gitu kayak Kufra jauh head jago loh dia harusnya. Siapa? Bajan. Bajan jago memang. Jauh head-nya gitu. Iya, Fredo. Iya. Bentar kan dia gocek-gocek gitu. Gitu. Siapa? Bajan. Mekaniknya ada itu orang. Gua dulu juga ngaren dia enak banget, Yur. Sumpah. Lebih parah dari lu. Enaknya. Kalau lu kan kadang mekanik lu enggak bisa dandelin. Mati wan. Anjing dikomboin lagi ngentot. Gila komboin masuk lagi ya. Kayak gitu mulu lo. Kufra langsung kaldit. Tapi sorry wa, San, kalau mekanik kalau Kaja diarahin gua pasti dapat, cok. Kalau Kaja gua selalu dapat tuh. Bajan tuh Kaja enggak terlalu bisa ya? Enggak tahu maksudnya. Tapi Parsa menumbangkan seorang play dan kayak Arit sih. Mars. Ya pastilah Retri. Mati Fredo. Dikejar terus oleh Rek, dijogetin dengan tari piringnya. Ya Fredo enggak kuat lagi. Ini udah kain tang Arit tuh enggak bisa ngekill Uranus. Lagi mati ya Pendragon ntar si Rek. Wah mati coba Pendragonnya anjing. Mati Pendragon. Bahaya ada Lord loh. This is disaster bos. This is disaster. Nggak Lordnya masih jauh. Lord samping soalnya. Ini masalahnya ini pasir putih pasir kuningnya di sebelah mana ini masih hijau semua nih. Ini apa siapa namanya yang dari tanah kan kalau Katara dari air. Nggak ada ya sekarang ya. Yang Thor satu masih utuh terus ngelord. Nggak tahu. Tower mid 1 maksudnya. Tunggu 12 semua ya rata-rata. Ya, Dayer cari Neyer di atas 13 year. Nah tenang nanti. Aku ingat ini. Kalau aku tuh udah kayak gitu ingat guys. Ingatan orang tua tuh tajam ya.
bisa langsung menambah darahnya. Orang udah tua tuh pikun setan. Loh, justru orang semakin tua tuh otaknya semakin mateng, otak kau masih kecil. Otak gua tuh semua masih masuk anjing. Kena lagi bro. RKT-nya kena lagi. Dikomboin lagi loh. Genfest kombo terus dari tadi. Marsnya tapi oh, Marsnya mati. Warnya menghilang lu lihat. Enggak bisa. Lu lihat warnya. Enggak, warnya menghilang, Cok. Wih. Mati, Cok. Ah, kan. Bisa bagus sih play skill shotnya sumpah. Makanya dia dari dulu parsenya tuh kayak tai anjing. Ini bencana. Giro tai juga sih parsenya. Memanfaatkan momen tersebut menghilang sekejap mata di depan dari Clay yang menggunakan parja. Roger harus kalah dari bulu-bulu burung yang begitu indah. Ini bencana. Bucet pendik kutukan Rexy Selena. Kenapa Rexy Selena enggak pernah menang, guys? Menang lah, kalian tuh lebay, Cok. EVOS butuh gua sih, Boy. Sumpah, lu tahu enggak, San? Gua yakin ya yang ngetik-ngetik EVOS butuh gua sih, Boy. Itu supaya gua baca terus seolah-olah gua yang sombong, ngentot. Ngerti enggak maksudnya? Ngerti guys. Asu anjir nih, wong kentir, wong kentir. Kombin lagi tuh. Hati-hati lu. Ya nongol Fredonya salah. Fredo salah. Coba lu enggak nongol Fredo. Pen Dragon armornya udah begitu ya, menggaris. Bak, Esme tuh kayak gitu anjing. Di jungle bisa full loh, aneh. Koniku sing kentir, Yul. Koniku sing kentir. Menengo. 0% WR match 4. Masa iya? Enggak, mana ada, Cok. Dia kan baru main sekena kemarin kan. Ada Atlas di dalam rumah. Sopo menelpon-telpon aku, tancuk lah. Sakit banget pastinya. Damage dari Parsha. Tapi untuk kau berani-berani telepon aku, blok. Bangsat. Yes, dia tahu damage dari Parsha begitu besarnya malah membuat Wah tadi enggak bisa bergerak tuh enggak cukup banyak. Oh, benar 0%. Juga para Rising Wolf jangan lupa di komen. EVOS butuh tank yang berani buka map seperti gua, Boy. Itu aku baca komen viewer. Trap di sini nih, Rex sini. Ini trap sini sama sini. Kalau enggak sini juga udah cukup nih, sini. Tertinggal di bagian trap satu doang enggak terlalu. Iya, Ben Dragon lihat shield-nya, lihat. Cici itu. Cici kayak darah musuh kan. Cici. Arah sumpah itu. Kan, nah ini nih kayak gini kan nih. Tuh, ini taruh aja trap 2 di sini. Apa sih SMG kayak gini jijik anjing? Yang penting jadi bawa trapnya tuh satu aja yang dipegang. Harus 2 trap. Enggak maksimalin kalau cuma satu. Ih, jangan dikasih. Enggak tahu guys ya. Jangan dikasih stack terus. Soalnya ngebug. Soalnya ngebug. Cuma dikasih stack terus anjir. Udah mau habis tadi dikasih. Dimakap lu. Kena 4. Dikomboin anjing. Gua lagi yang masuk kombonya ya anjir. Kombonya gitu terus dia tadi anjir. Iya, si Rek-nya udah masuk ke Parsha tuh. Sama-sama kehilangan satu. Oh, RKT-nya langsung nyari Parsha aja jadi ya. Tapi mati dia. Winter. Satu winter transket tadi dikeluarkan dan Pedragon lompat ke bagian depan. Mati dong. Harit sama Pedragon. Dengan selendangnya. Harit. Matilah. Harit kalah Mesme. Bangsa, bangsa. Makanya tadi gua bilang kan first pick Esme, hero haram. Esme sekarang haram, Cok, kayak gitu, Cok. Coba head to head dengan seorang Wan tapi ternyata enggak berhasil untuk mendapatkan satu buah red buff. Ini harus dikawal sih karena kalau enggak Wan terkena Federal Strike ini bakal bonyok ketika dibaku hantam. Kita lihat Tengo di situ. Langsung ada Fatali berhasil mendapatkan seorang Rinasmi tapi enggak ada follow up lagi dari Bajaj. Oh, Clay dengan ada Federal Strike. Bantu bergerak dari seorang Wan. Oh, enggak ada bom multi, enggak usah. Enggak mati. Lu banget anjing. Dan kita lihat di sini apakah berhasil diamankan. Wan kembali lagi serigala lagi. Udah cepetan sih. Sakit banget Esme-nya. Mati Wan. Kena lagi gitu lagi. Dan baik banget dan Wan kena gitu terus, Cok Wan. Dien, Enmit nih bisa nih. Kalau si Rek nebein parsanya ya. Ken sih. Masih ada ulti tuh bajan bentar lagi. Yuk, lagi yuk. Lagi gak sih? Oh enggak, mereka balik sih. 20 detik tuh. Gak bisa. 20 detik tuh. Tapi pasti bisa nahan, Genflik. Pasti bisa nahan. Gak ada mana ya? Oh, atas bawahnya gak jalan tuh. The ground Genflik kuat, Cok. EVOS butuh Donkey supaya ada beban tim. Kalian lihat guys ya. Tuh.
Ereksi kalau nonton stream gua nih, lu taruh nih sini, sini. Jangan disimpan tiga-tiganya, jangan kayak midlane. Maksimalin hero-nya. Eh guys, tadi enggak tahu lah gua, pusing kepala gua. Akan kuat sekali. Yes, benar banget sedangkan Uranus tuh lihat cara stack-nya full ya, cuma dari itunya doang. Kiri kanannya kalau full itu 4-nya. Uranus. Ya, kalau 4 full. Biasa ngebug enggak kelihatan di map. Iya, biasa ngebug. Tapi kan kelihatan tuh di situ tuh enggak ada tuh kan. Gua sih jujur aja jijik ya sama hero Parsia. Ih. Ngentot. Apa ada? Gua masih lebih jijik Selena tadi daripada Parsia. Ah, jangan sampai klaimnya mati. Bahaya tuh klaim mati. Oh, bisa nahan kan? Ih, jijik Parsia. Ih. Itu SM lebih jijik kok, Yur. Iya, SM apa sih anjir. Anak kecil udah bisa mainnya sekarang SM tai, hero haram. Masalahnya pakai Oracle. Apa itu cok SM cok? Tuh, lihat darahnya enggak ngurang anjing, apaan kayak gitu. Masa ada hero nge-cheat enggak bisa mati. Tapi di arah bottom lane udah bakal ada, di arah top lane bakal coba masuk semua minionnya bergerak. Itu pakai MM juga enggak bakal mati. Dia TB tower sebanyak mungkin juga enggak mati anjing. Orem. Anjing itu SM apa cok? Itu apa cok? Mana SM-nya? Itu lihat SM-nya udah kayak temen lu sendiri tuh. Nah, masih siap lu lihat. Dia noden juga ya, anjing ketawa doang. Tadi tuh mati nih. Ah mati nih kali ini. Wah, Tico, mampus. This is disaster. Udah parsa gila juga DPK ya anjir. Gak bisa di end sih, kok hero kayak gitu sih guys. Aneh banget loh, jijik banget gua sama hero itu. Curang cok. This is disaster. Ini end gak sih ini? Karena 10 detik hidup. Wajar. Enggak sih. Ken. Masa? Tahu sih. Gak bajannya hidup sama Wan. Oh di end. Gak bisa. Ayo. Ah bajannya cuma kena satu. Udah tunggu SM hidup lagi aja biar SM-nya depan-depanin lagi. Bis kalinya shield-nya hilang langsung tipis banget ya SM anjir. Evo syndrome tai. Makanya harus itu. Jaga shield. Bukan jaga shield sih, skill slebeo-nya harus kena. DMI gold-nya Genflix jauh loh tapi. Udah gak penting San, duitnya tetap banyak. Sama-sama banyak. Ya gak, supportnya belum full item Yur. Genflix supportnya udah full item. Arsa lagi aja. 10k oh, semua. Jadi, di 10, jadi duitnya di atas 10k semua. Lihat duitnya. Ya Rexy baru 3 item sih. Ya udah full item semua. Tapi kalau Atlas gue sih, gue yakin ya kalau sama Bajan kayaknya gigi gue aja kalau Atlas. Tank gak penting mekanik gak sih kalau kata gue? Penting lah sekarang, makanya gue apa? Ngasah lagi. Kan tank gak bisa montek yur. Ini bahaya, ini disaster. Ini tunggu aja sih Watt-nya udah punya Ice Queen nih anjing. Buat punya Ice Queen udah makin bahaya lagi nih. Udah punya Ice Queen belum sih guys? Udah full equip cok. DJ Khalidnya on the floor di atas tuh. Mars. Gigi. Gila Fredo. Untuk nangkep Rexy sampai pakai flicker ngentot. Kenapa? Oh, mati. Itu. Udah hilang. Ini menjadi sebuah kesempatan. Gak apa-apa yang spoiler guys. Terserah guys. Kita kan cuma nonton yang penting dapat ilmunya. Mati Fredo doang bahaya loh. Wan dapat kill. Ah, lu lawan tuh Pendragon anjing. Nice. Darahnya nice. Lihat tuh penggaris. Dah menang EVOS ya. Menang. Ini sih EVOS menangnya kena SM-nya kontol sini.
Esme kontol guys kayak gini guys, lihat-lihat. Bukan San. Terus hilangnya kok lama banget, Cok. Iya. Oke, mak, nice. Nice, Ivo 1-0 untuk Ivo. Game 1. Dari Gameflix, Iron Wolf, untuk Ivo.